terbuka. Dan 1, 2, 3, 4 nah, kolom keempat baris kedua. 1, 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Kali ini di YouTube channel Otomotif 27, saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang letak sekring untuk PTU ya, untuk unit Hino 260JD atau Hino 500. Nah, di sini untuk letak sekringnya di mana? Oke, langsung kita cek di tempat sekringnya. Untuk sekring Hino 500 ya, sekringnya ada di sebelah kiri, nah sebelah sini. Oke, kita cek dulu, kita buka, dan sini kita bisa lihat ini ada PTU ya. Nah, ini PTU. Nah, untuk PTU ini ada di baris kedua, terus untuk kolomnya 1, 2, 3, 4, jadi kolom keempat. Oke, kita cek di sini. Oke, nah di sini 1, 2, 3, 4, nah, kolom keempat baris kedua 1, 2. Nah, jadi ini untuk sekringnya ya, sekring PTU untuk Hino 500 atau Hino 260JD. Jadi untuk teman-teman, siapa tahu ada yang berkendala ketika dipencet tombol PTU, PTU nya tidak nyala, teman-teman bisa cek di sekring tersebut. Untuk cara membaca letak sekring juga ada di YouTube saya, di video saya sebelumnya, teman-teman bisa klik di atas. Demikian untuk letak sekring untuk PTU ya, Hino 260JD atau Hino 500. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.